Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Broiler Asmar Farm. Video hari ini penjelasan tujuan penyetiran ayam di usia 14 hari. Nah, pemirsa, ini proses penyetiran. Kita pilih yang akhir, disatuin sama akhir yang sehat atau yang besar kita satuin juga. Gunanya ada dua fungsi. Yang pertama, yang akhir ini dapat kita tidak akan besar sampai dengan usia 35 hari. Kondisinya tetap seperti ini, dia tidak mau besar lagi. Cuma yang ada pemborosan pakan, karena pakan tetap habis sama dengan DOC lainnya, sementara pertumbuhannya dia tidak akan bertambah, pemirsa. Jadi tujuan kita pisah supaya di hari 20 nanti bisa kita ambil untuk pemaneman penyet. Jadi perkiraan di usia 20 hari beratnya sudah mencapai 9 on. Jadi untuk penyet sudah bisa kita ambil. Selain penghematan pakan, juga bisa untuk perluasan tempat ayam. Jadi ayam yang tersisa ini bisa lebih leluasa. Artinya ketika tempat lebih leluasa, percepatan pertumbuhan ayam lainnya juga semakin lebih cepat. Jadi bentuk pemisahan ini tujuannya untuk pakan tidak terlalu boros, karena kalau mereka yang ayam-ayam akhir yang makan, jadi pertumbuhannya tidak ada sama sekali. Yang ada cuma pemborosan pakan. Nah, pemirsa, proses pemisahan juga tidak kita lakukan secara spontan. Artinya kita juga harus mengontrol kondisi ayam di dalam kandang. Tujuannya supaya ayam tidak, kalau diburu ayamnya sampai stroke atau trauma, jadi mempengaruhi pertumbuhan atau kesehatan ayam lainnya. Jadi proses pemisahan kita kerja santai, yaitu sambil kita kasih pakan atau sambil kita jalan-jalan keliling kandang. Kalau dapat yang akhir, langsung kita pisahin. Seperti inilah kira-kira. Jadi proses pemisahannya tidak secara langsung, karena akan membuat suasana kandang ribut, jadi ayam jadi trauma. Nah, pemirsa, ikuti terus video ini atau channel Broiler Asmar Farm. Di sini banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk peternak. Mari kita saling berbagi. Semoga apa yang saya berikan ini, termasuk ilmu atau pengalaman ternak, bisa bermanfaat untuk peternak pemula atau peternak lainnya. Nah, pemirsa, kandang Broiler Asmar Farm ini kandang closed house, kandang tertutup, kandang menggunakan 3 blower. Kondisi pada hari ini genap 14 hari. Jadi petugas kandang sudah bisa memisah ayam-ayam akhir atau ayam yang besar. Juga untuk kebutuhan blowernya kita kondisikan di usia 14 hari ini sudah bisa kita hidupin 2 blower. Itu full kita ganti-gantiin. Sementara di hari ke-15 sampai dengan panen, kita
wajib menghidupin 3 blower full 24 jam. Ini pemisah untuk kapasitas kandang panjang 50 meter. Sementara kandang lebih dari itu bisa kita kondisikan blowernya, jangan sampai 3 biji, tapi harus kita siapkan sampai 5 biji. Nah, ini pemisah di usia 14 hari blowernya kita hidupin 2 biji. Jadi kita kondisikan. Ini pemisah prosesnya sangat tergantung pada petugas kandang. Begitu juga cara pemberian pakan yang sempurna. Jadi pakannya jangan dipaksain satu diisi penuh satu tempat pakan ini, karena bisa berakibat fatal. Selain dari pakan dingin, ayam pun tidak selera. Jadi mendingan kita isi pakan ke dalam tempat pakan ini 1 atau 2 kilo sekali isi, biar pakannya tetap segar, ayamnya juga rajin konsumsi, sehingga bobotnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian dulu pemirsa, ikuti terus video ini sampai selesai. Semoga menjadi ilmu yang berguna untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Saling berbagi, itulah pokok kehidupan kita. Baik itu pengalaman atau bagi rezeki, nah itulah kewajiban bagi kita umat. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang ingin buka kandang baru. Ikuti terus pemisah. Jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kami lebih bersemangat dalam membuat video berikutnya. Terima kasih. Thank you.
Thank you.